Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Share Knowledge. Oke, semoga tetap sukses semua ya. Kali ini kita jalan-jalan ke Pantai Adem Anyer. Ini merupakan salah satu lokasi yang cocok buat camping. Lokasinya teduh, jadi banyak pohon-pohon, terutama pohon kelapa, dan halamannya banyak rerumputan. Jadi enak buat duduk bersantai, tapi hati-hati ya kalau di bawah pohon kelapa, ntar kelapanya jatuh. Ya, jadi cukup sejuk pemandangannya. Dan di tempat ini juga kalau sore hari Gunung Krakatau tuh kelihatan, bisa dilihat itu. Jadi ada dua gunung, nah ini gunung yang satu lagi. Ini pintu masuknya, jadi ada tulisan Adem. Adem ya, tapi kok bahasa Jawa, ini kan daerah bukan daerah yang basis Jawa ya. Jadi masuk di sini dan itu pemandangannya di dalam banyak rerumputan. Itu toiletnya. Jadi sejuk di sini, kita bisa atau main bola, main voli ya. Kita bisa juga. Dan di depan di seberang jalannya itu ada warung ya. Jadi ikan bakar, nah itu ikan bakar. Kemudian ini juga saung sepuh, jadi ada udang madu, ada kerang ijo dan semacamnya. Nah, water sport yang bisa kita nikmati di sini salah satunya motor ATV ini. Jadi kalau di online itu ada watersportanyer.com, di sana itu tertulis 70.000, durasinya 15 menit, ini kapasitas 2 orang. Tapi itu tarif online, kalau sudah ketemu orangnya langsung kita bisa tawar-menawar. Selain itu kita juga bisa menikmati banana boat. Kalau ini seru kayaknya, kayak balapan di laut. Nah ini kalau di online itu tarifnya 220.000, lumayan mahal ya. Jadi itu untuk 5 orang, durasinya itu 3 kali putaran. Jadi 5 orang 220.000. Tapi itu tarif online 220.000. Nah, sementara ketemu orangnya langsung, kata beliau itu cukup 150.000 untuk 5 orang. Nah, lebih murah kan dari tarif yang online. Itu sebenarnya kalau kita tawar lagi itu mungkin masih bisa. Jadi memang masih bisa kita nego kalau ketemu langsung, beda dengan online ya. Kita kalau di online ya sudah, tarifnya sudah ini 220.000, 5 orang 3 kali putaran. Bagi yang suka kelapa muda bisa mencobanya juga. Ini saya beli 15.000, langsung minum di kelapanya, segar sekali minum kelapa muda di pinggir laut. Stoknya banyak tuh di atas pohonnya. Jadi pas panas-panas minum yang segar-segar, jadinya fresh banget sambil menikmati pemandangan laut, pemandangan pantai. Kalau menurut informasi, karena saya ini tidak camping di sini, tapi saya ke Wisma Musro dan kesini sekaligus gitu rombongan sama teman-teman. Nah, kalau menurut informasi, kalau camping di sini itu kalau mobil itu katanya 125.000. Jadi itu kalau mobil, kalau camping. Kalau tidak campingnya itu katanya 100.000. Kalau motor, kalau camping itu 50.000. Kalau tidak ya 25.000. Menurut informasi yang saya peroleh seperti itu. Tapi mungkin bisa berubah-berubah juga ya. Seperti tarif online-nya itu seperti bernabut itu kan berbeda. Sementara kalau ketemu orangnya langsung malah dikasih lebih murah, bahkan masih bisa ditawar. Di pantai ini juga tersedia gubuk-gubuk tempat bersantai. Ya, gubuk-gubuk seperti yang kita lihat ini. Jadi bisa duduk bersantai, menikmati pemandangan laut. Kalau bersama pasangan tentu akan lebih romantis. Di sore hari kita bisa melihat pemandangan indah sunset
dan Gunung Krakatau di jauh di sana. Jadi sunsetnya lumayan bagus. Jadi ini pas saya karena memang kesini agak sudah siang ya, sudah mau sore, jadi bisa melihat penampakan Gunung Krakatau. Kalau di siang hari itu masih belum begitu nampak, tapi kalau sudah sore seperti ini sudah terlihat sangat jelas dua gunung itu. Oh ya, Pantai Adem ini hanya buka Sabtu dan Minggu saja. Untuk toilet 4.000. Ya, oke. Okay. Itu tentang Pantai Adem Anyer. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.